Penampilan hujan di tempat lain, pemandangan bagus di tempat yang jauh, bukan yang di dekat rumah saja. Lihat kejadian yang menarik, koleksi suasana Totoro, Totoro, perasaan-perasaan yang baik, cintanya besar besar. Zek banget, sumpah maaf banget ya. Sumpah aneh banget demi Allah. Maaf ya kalau aku yang sana itu. Zek. Terima kasih. Aku pulang dia. Terima kasih ke pulang dia. Oke, aku jadi hari ini aku mau make up. Lihat baju aku yang waktu itu dikasih. Halo, mau kemana? Mau kemana ya? Nanti ya kalian pasti tahu. Oke, kita hari ini mau makeup. Makeupnya tipis atau tebal, gak tau sih. Jadi ini kayak makeup tutorial kali ya. Jadi pertama kita semprot dulu muka kita pakai apa aja lah terserah. Semprotan apa kayak? Enggak dong, enggak. Sebenarnya aku kayak gini, aku pengen pamer aja sih ke kalian. Harusnya gini, harusnya gini. Terima kasih Kak Farid. Harusnya gini. Datar. Gak malmingan loh. Sekarang malam minggu. Iya. Malmingan. Kan ini mau keluar. Sebentar apa anduk? Ini anduk Kak. Ini anduk. Jadi ini rambut saya bawahnya agak masih sedikit basah sebenarnya. Oke, kita tunggu kering ya. Tunggu kering. Maaf ya, saya agak jelek banget. Sekarang aku udah enggak pede, guys. Tanpa poni. Abis maghrib aku jemput ya, Bu. Gimana pemirsa-pemirsa? Pemirsa. Ya. Oke. Okay. Sekarang kita mau ini dulu foundation, tapi dia emang kalau dia coverage nya emang tidak bagus. Oh my god, apa ini coverage nya bagus tapi emang yang enggak blek gitu, kayak enggak weh gitu, cuma dia kayak yang oke banget sih untuk aku yang tidak suka tebal, makeup tebal. Harusnya sih poninya ini agak di pinggirin dulu, cuma saya nggak mau karena nanti dia bakal saya pakai ini sisi sini karena dia kotor. Ya, jadi saya pakai sisi lainnya. Sebenarnya di dunia ini kan banyak ya sisi yang tidak terlihat. Mau apa sih dulu? Tunggu aja deh kata gue teh. Hai. Plus hari ini apa Sal? Oh, kamu ngomong hari ini playlistnya Sal. Sal Priadi. Ini dong. Karena dia kan fresh-nya tuh kayak kurang gitu. Jadi mungkin nanti kita akan
pakai concealer. Iya, buat kamu cowok-cowok. Ya walaupun kayak enggak coverage gitu, tapi dia bagus kok guys nanti hasilnya, dan dia enggak ngeblok gitu loh. Masalah apa sih sampai diblok gitu? Oh malu. Mana ya? Jadi belajar gitar. Aku belajar gitar. Aku emang dari kemarin belajar gitar, cuy. Cuma hari ini lagi enggak aja. Karena harusnya mau pergi. Sebenarnya kayak gini aja udah, ya udahlah. Tut aku. Kita pakai concealer ya guys ya. Ini namanya concealer. Ini untuk cowok-cowoknya yang enggak tahu, atau cewek-cewek juga ada yang suka make up, ini concealer. Tapi kan kita cowok yang gitu kan. Apa yang jadi kita. Terima kasih Kak Timothy. Kita harus menutupi dosa-dosa yang ada dalam diri. Banyak sih. Cuma yang minimal dari ya. Terima kasih Kak Kak Ray. Bayangkan bertepat. Padahal tuh kalau misalnya emang dia cuma setitik-setitik itu, di blendnya pakai jari aja gitu loh. Tutorial ya, bedak JOT. Enggak bedak JOT, ini bedak saya. Lucu deh ya, orang-orang tuh kayak bedak JOT, bedak JOT. Gemes banget, kayak iya sih. Kalian harus lihat muka aku waktu KBSA Academy B. Buset dah, tuh poni udah kayak apa dah. Udah kayak pager. Makasih Kak untuk apa itu? Ada setan juga, terima kasih. Mana lebih baik gak ngalis atau gak lipstik kan? Gak ngalis karena alis aku udah ada. Karena aku alisnya emang lihat. Alis aku udah bagus. Wih. Tapi aku sangat bersyukur hal itu. Jadi kayak aku tuh gak, aku gak perlu bentuk alis lagi guys. Maksudnya gak perlu yang kayak harus di apain, di kotak, di bulat, di segitiga, X. Gak usah. Gak masak. Gak. Aduh, gak usah deh, ribet deh. Ya Allah, kembaran saya tuh pada ke PS ya. Sini gue di demo. Terus kalau bisa tuh ya, kalau misalnya ini aja. Nah, ini gue tuh kayak yang seluruh dunia. Iya begitu. Cuma ada yang nonton GDA gak hari ini? Ada yang nonton GDA gak? Oke, tidak sampai situ guys, tidak sampai sana saja. Karena kita harus memakai contour. Contour apa? Contour dalam. Apa itu contour dalam? Contour dalam itu gitu. Jadi dia tuh kayak udah ngeset dari dalam juga gitu loh. Jadi kan biasanya contour tuh dari luar doang, dari abis pakai bedak gitu-gitu ya. Nah kalau ini nih pakai contournya tuh dari dalam. Jadi dia awet, contournya kayak guys. Tapi aku gak yang tebel-tebel banget. Nah ini ketebelan nih. Sebenernya caranya adalah
cuma buat nge-shape aja sih sebenarnya. Make up terus. Tapi yang paling penting apa dalam dunia counter ini? Hidung saya. Karena apa? Karena hidung saya tidak ada. Ada. Hidung saya ada, guys. Cuma emang agak imut dikit aja, jadi kayak ya udahlah, nggak stay, santai ya stay. Jadi maksudnya kayak dia tuh dia jadi muncul gitu loh, ya agak pesek aja. Jangan diperjelas atuh ah. Ibunya dijual ya, hah? Maksud pebalap JKT48, tolong ya JKT48 TV undang saya ke Cooking Queen. Jadi kayak ada lah gitu kan hidung saya. Tuh. Ya kan? Doain aku verif baju dress ini. Iya guys, sekarang aku starter pack aku dress ini. Aku suka banget dress kayak panjang-panjang gitu. Sekarang pakai blush dalam. Titik aja karena kalau pakai koma nanti nggak selesai. Kenapa ditaruh di sini? Ya, biar imut aja sih sebenarnya. Bagus kan? Sebenarnya aku nggak pro buat make up guys, tapi ya udahlah. Untuk memper indah diri ya udahlah. Masih bisa. Mau kemana kamu? Nanti deh, kamu pasti tahu kok aku mau kemana. Karena aku nanti update pasti. Aku gak bisa ngomong sekarang. Ini aku beli di Thailand, sumpah ini bagus banget sih. Jadi udah seger banget kan? Sebenernya kayak gini itu udah selesai nih. Tapi sayangnya tidak sampai situ saja, everybody. Ini kulit panah kan? Hujan nih. Kalian hari ini kemana? Kan hari ini weekend. Sekarang kita pakai bedak. Gak ada ya brush. Udah kan ya? Udah. Tuh, sekarang kita set pakai bedak. Biar apa? Biar kan masih ada minyak-minyak gitu-gitu. Minyak bandel dari diri. Lebih smooth gitu kan? Di set gitu. Jadi biasanya kalau misalnya pengen tahan lama banget gitu, kita semprot dulu. Biasanya kalau aku lagi konser tuh, aku bakal semprot berapa kali setting spray. Karena hair kita harus stay selama itu kan. Karena kan kalau konser atau kan kalau teater kan di total tuh orang kita tuh member bawainnya nggak terlalu banyak kan ada unitnya. Kalau konser tuh bisa satu orang tuh kayak 20 lagu gitu, jadi kayak waduh bisa lumpuh nih segala usaha kita nih di awal. Tuh udah kan, udah mulus nih. Apa gak ada bedanya? Gak, ada bedanya gak ada. Jenjen amut ya.
Kenapa kamu tuh mau pergi? Si pura-pura tuh. Emang iya kamu tuh mau pergi? Kamu tuh mau pergi kemana? Kita pakai base dalamnya tuh eyeshadow. Kita pakai eyeshadow ya, ini namanya eyeshadow ya guys. Nih eyeshadow. Aku lebih suka kayak yang tone-tonenya tuh kayak Tony. Enggak. Kayak tone-tone earth tone. Apa sih enggak tahu namanya cool tone. Enggak dong, cool tone tuh kayak pink enggak sih? Enggak tahu deh atau ah, enggak tahu deh. Saya bukan ini lah. Saya kurang ngerti yang gitu. Pokoknya ya eyeshadow aku kalau kalian selalu lihat eyeshadow aku selalu cocok. Brownies. Kaget banget. Apanya nih? Kaget banget. Oh. Dulu aku bondol. Oh my god. Suka soal pria ada juga. Bayangkan bertepuk. Jadi intinya tuh kalau kayak make up gini ya kayak melukis aja gitu, kayak melukis di muka gitu loh. Biru dan sembah berantakan, jelita kau harus cantik lagi. Ketebak pasti latihan kan? Iya kak, aku latihan, soalnya hari ini latihannya tuh lagu susah banget, lagu escape gitu. Terus aku pakai dress. Katanya dress code hari ini pakai, enggak dong, ini aku aja ya. Karena latihannya lagu escape, jadi aku pakai dress. Buza juga. Ini kan ada medley gitu, soalnya buat nanti. Kamu tuh juga lagi live ya? Aku karakternya ini lagi dekat banget sama kamu, kayak tapi kita belum pernah ketemu lagi. Habis liburan. Oh, udah dari tadi dia. Dan anjir kayak, oh iya. Nanti ini ya. Udah keluar belum sih? Belum ya? Baru... Nanti kita tambahin lagi. Kita kasih bling dulu sedikit. Sumpah, jadi ada waktu itu kejadian aku mau pergi sama kakak aku kan, yang pakai baju coklat yang ada di IG aku. Jadi aku tuh pakai bling-bling, adalah liquid bling-bling gitu kan, buat aerosol liquid gitu. Terus iya, terlalu banyak. Itu bener-bener aku mau ilangin. Pas aku mau ilangin, bener-bener muka aku semuanya penuh glitter semua. Ya, sampai aku hapus make up lagi, sebel banget. Demi dah. Terus sebel itu. Nah sekarang ini. Oke, apa dulu ya? Oke, eyeliner dulu deh. Oke, alis dulu deh. Muka kelap kelip. Iya, makanya itu kayak gue udah kayak bintang-bintang di gelap malam. Asik. Enggak, kita lagu Nadine ya. Nadine, aku datang. Seperti tulang. Love you.
Kan jiwa yang terpisah. Sama aja gitu loh, kayak alis aku tuh udah sama aja. Karena aku cuma tinggal isi doang. Aduh. Maaf ya, agak aneh emang kalau orang make up. Katanya hatiku telah lama terbelah. Jepit pakai. Ih, gak, aku tuh anti belah, jepit poni ke belakang atau apapun itu, karena dia bikin poni aku jelek gitu loh. Bikin buyar poni aku. Jadi pas takutnya pasti catok tuh malah jelek gitu loh. Aku bukan orang yang handal untuk membuat alis. Jadi emang cuma. Jadi sama ini aku emang cuma isi alis aja. Tapi peluk yang ku aku gak suka alis sampai ke depan karena apa? Karena saya kata tante dan ini kayak harus digini-giniin karena biar dia gak terlalu too much gede gitu. Ih, aku gak mau bondol, gak mau. Kamu harus lihat, kamu cari sekarang juga namanya Hatsukoi Butterfly. Cinta pertama Butterfly, kamu tonton pakai baju Sugino Season. Itu waktu variety show. Kalau enggak salah itu variety show atau apa ya. Kamu lihat sekarang juga. Terus kamu, itu ada Utawari aku. Aku pas nyanyi, kamu lihat betapa anehnya aku. Itu kayak okay week. Coba kamu lihat sekarang juga. Itu gue kayak, gue merasa gue ngapain sih semua dengan rambut segitu tuh kayak. Terus pakai seifuku yang kayak anak kecil gitu loh. Menurut aku tuh kayak Sugino Season bajunya lucu ya menurut aku. Gak aneh kok. Aku aneh guys. Kita pakai contour dulu deh, baru Eleanor. Sumpah Eleanor tuh paling saya takut sebenarnya. Nah ini pakai contour, contour luar. Yang tadi tuh namanya contour dalam. Tuh, jadi kayak lebih shape gitu kan. Caranya gimana? Caranya, ini gak ada yang nanya sih. Ini saya menanyakan pada diri sendiri aja biar bisa sharing. Terima kasih ya, Mutesang. Enggak sih, ini salah, ini ke atasan banget nih, mohon maaf. Agak pakai kaca sih. Gak apa-apa, Lulu, it's okay, good sana. Love you. Hati-hati di jalan dulu. Udah makan belum? Udah tadi pagi. Tuh kita pakai contour di sini juga biar apa, biar tidak terlihat jenuh. Nah, jadi kan kayak muka lu tuh kayak padat gitu loh. Gitu ya guys. Kalau kalian penasaran juga ini apa sih make up-nya? Ya gitulah. Mana ya? Ini saya kok enggak ada. Oke, ini aja deh berarti. Sekarang kita mau kemana? Terserah kamu sih. Terserah sih, aku sih yang penting kayak gak kehujanan. Terus gak kepanasan. Gak kehujanan, gak kepanasan. Terus ini sekarang lagi hujan. Aku gak mau kita kehujanan.
Aduh. Enggak, tetap cantik. Enggak usah makeup. Enggak bisa. Saya enggak bisa. Jadi ini buat namanya highlighter. Karena namanya highlighter, dia untuk meng-highlight bagian-bagian tertentu dalam badan kita. Tuh, jadi kayak gitu lah. Jadi kelihatan kayak ada gitu kan. Dimana setan, terima kasih setan. Coba angkat kuning dulu. Pake Mbak Kunti, lu tau gak sih? Pake baju putih begini kan? Ku yang berbicara. Aku sekarang lagi suka eyeliner cuma setengah. Jadi dulu aku pernah di fase kayak eyelinernya tuh cuma eyeliner itu benar-benar yang tebel gitu loh. Jadi kayak benar-benar tebel banget sih. Bener-bener cuma segini. Tapi ini harus diisi lagi. Bentar guys, aku harus di kaca karena harus pakai dua tangan. Bentar ya. Udah jadi. Alis aku bukan. Akhirnya tak jadi satu. Tapi belum selesai, bubuk. Gordon, hai. Maaf ya. Tapi ini belum selesai, bestie, karena aku harus memakai. This is the new egg yourself. Ini aku dikasih Kak Gita guys, sumpah. Makasih Kak. Hatiku sakit sekali melihat ini. Kak Gita maafin, baru aku bilang ini dari Kak Gita. Binar mata yang membiru, hari-hari yang lesu. Aku menunggu kamu. Nih lihat guys, bedanya. Sebenernya kalau Egyo soalnya yang aku udah pernah cerita belum sih, yang Fiona tuh
Jadi Vioni memujiku karena Egosol aku bagus katanya. Padahal hari itu aku nggak pakai Egosol guys, dan itu banyak pakai pun cuma emang pakai glitter dikit doang gitu. Terus dia bilang Egosol kamu bagus, oh Vioni ini Egosolnya natural, Vioni emang kurang tidur aja. Paling suka warna apa? Aku suka sebenarnya agak oranye suka sih, tapi kadang merasa nggak cocok gitu. Sebenarnya aku nggak terlalu suka yang merah, tapi kalau nggak merah nggak nyala. Udah kayak emak-emak gue. Kalau nggak merah tuh nggak nyala, itu bukan lipstick namanya. Tau nggak sih yang kalian nonton ini nggak cek toko sebelah atau apa ya? Yang dia mamanya bilang gini. Bukan cek toko sebelah. Ada gajah-gajahnya gitu deh pokoknya judulnya. Terus dia bilang gini. Nude. Jadi kan dia pakai lipstick warna nude gitu ya. Warnanya kalau warna nude tuh kayak ya beginilah gitu kan, kayak menyamakan warna kulit gitu. Terus mamanya tuh bilang, "Lipstick apa itu? Nude. Lipstick tuh merah." Terus bener-bener dipakein warna merah tuh enggak. Lucu banget sumpah. Hey kids, this is your mom. Mama hari ini mau pergi. Hey kids, jadi mama hari ini jadi mama sebenarnya waktu muda punya banyak skin dek. Ada yang pernah jadi tuyul, ada yang pernah jadi babi, adalah igawan yang tahan. Mama pernah jadi apa lagi ya, banyak loh mama loh skinnya loh. Mama pernah rambut pirang, mama pernah jadi mas-mas kepelet. Dikit lagi selesai. Detak jantungku berdegup tenang, aliran darah mengalir kencang, isi pikiran halu melayang, harum mau bikin mabuk kebayang. Dari sini akan sehat. Pakai apa ya warnanya? Pakai ini aja dulu deh. Surga itu kamu, duniawi juga kamu. Sumpah mati yang ku mau cuma sama kamu. Surga itu kamu, duniaku penuh kamu. Kita bikin mesra sampai.
kita harus pelan-pelan ya guys, karena biar dia tuh nggak tebel banget gitu loh yang sengaja. Gila tuh lihat. Sudah make up. Cuma sama kamu. Surga itu kamu. Duniaku penuh kamu. Kita bikin mesra. Kamu tuh udah otai weh. Cepet banget dia. Nih, kalau misalnya kayak mulut kita kayak mau gitu. Ngerti gak sih mulut yang kayak gitulah. Kita bakal kasih highlight di sini. Gak, jadi dia kayak gitu hack ya guys. Sama sebenarnya kalau misalnya kayak mau mulut lu tuh agak kayak terus kebentuk di sini gini. Agak di highlight di sini gitu ya. Nggak bisa, aku nggak kelihatan. Pokoknya tuh di sini tuh di shading gitu loh. Di sini tuh di tengah di shading, sama di sini di shading. Jadi kayak bentuknya tuh dia bakal kayak gini nih. Kayak highlight bibir gitu. Tapi aku gak pernah sih kayak gitu. Tapi aku waktu itu pernah nyoba. Yeah, this is my makeup, bro. Makasih ya udah menemani aku makeup hari ini. Makasih yang udah nontonin aku dari awal makeup, dari awal pakai anduk kayak di kepala. Sekarang udah siap jalan sama Nadine. Dadah, terima kasih banyak guys yang udah nonton hari ini. Terima kasih Kak Sky Only, Kak Volanda, Kak Lutora, terima kasih Kak Diko aku, Kak Timothy, Kak Ray, Kak Bagas, Kak Michi punya Arya. Oke. Okay. Terima kasih Kak Lontong-tong. Terima kasih Kak Farid, terima kasih. Makasih ya guys, nanti kalian tahu kok aku gimana. Bye-bye.